Hai, hari ini saya akan memasak cream cheese. Ini ada bahan-bahannya. Ada keju 100 gram, sudah saya parut. Dan ada susu UHT 125 ml. Dan di sini ada tepung maizena 1 sendok makan. Dan setengah sendok teh garam. Dan 10 gram butter. Oke, sekarang saya akan memulai masak. Ini saya masak, saya tim ya. Jadi saya masukkan air, kamu saya di sini, lalu saya masukkan mangkok. Tujuannya dibikin seperti ini biar nanti kejunya nggak menggumpal. Saya masukkan susu. Saya masukkan garam. Lalu saya masukkan keju yang sudah diparut. Aduk. Kita aduk terus. Kemudian maizena. Saya taruh 2 sendok susu. Lalu kita campur ke sini. Langsung diaduk. Diaduk sampai sedikit mengental, tapi jangan terlalu kental. Jangan sampai nggak diaduk. Cream cheese tuh bisa dipakai untuk macam-macam makanan, seperti untuk mengoles roti, terus untuk topping cake. Aduk terus. Ini udah mulai mengental. Nanti sebentar lagi kita matikan kompornya. Ini bisa lihat teksturnya sangat creamy dan lembut banget. Sesudah itu ini udah agak dingin. Saya masukkan butter tadi.